Ron Singhasa Meniksen, Pasan Video Pendek Men Sport, Walong Peningsen, Ia Sial Purikai. Dan itu adalah, yang mana siapa ada masih ke masa depan. Saya akan pergi ke syurga, atau kaya saya wang ke neraka, ala saya Alkitab, mengurai saya menasih ingin tahu. Rasa 1 John 5, ayat 13, yang akan saya baca, di sini dikatakan perkara-perkara ini, firman Tuhan. Yang kelam ini seperti Yans, yang percaya pada nama Allah, yang dipuat dan dipinbat, kita boleh tahu. Pes nabi pilih sini, sedepan everybody. Kuasa saya pun barisin sejauh pada nama anak Tuhan. Tuhan maksud Alkitab diberikan kepada kita, supaya kita dapat tahu jawaban kepada soalan yang sangat penting itu. Apakah saya akan ke syurga? Bisa bias mot. Pada dasarnya ada 4 perkara yang perlu kita fahami. Dan boleh saya katakan pertama sekali, iman kita mesti berada pada yang tidak berubah. Perada itu, and I remember saving us in sight boleh. Test apa yang keras, tapi das mok jawab ada kita twice to send menaikan perkara yang sama. Allah lah yang memiliki otoritas akhir. Semuanya benar kekal. Dan Tuhan kata bahwa kita boleh tahu dengan pasti kita akan memilikinya. Our spirit saya berkos dengan pemirsa yang Alkitab katakan. Pertama sekali kita perlu faham apa keadaan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam Roma bab 3 ayat 10. Yesvestasyan deois tiukele yang pelar. Dia satu pun. Kita berada di situ adalah keadaan sempurna. Allah SWT sendikali sin seode simdo sembah senegi sempurna. Dia ane saya kawam. Ia ane galat lak saya wadil. Oleh sebab ialah berada sepien saya adalah kerana salam ayat 23 dari bab yang sama. Tuhan berkata. Alas tidak mencuali kalian Allah. Das said for our yang tidak sebelum kita so hard sebelum kita melihat pada tu video ini. Pada diwam ini sini tu for us no kita boleh hasilnya kesiari. Jadi saya dah sana berdoa yang kita sebut miliki secara bersama di hadapan Allah. Kita suruh rakyat pendosa mentiak ni yang pun memang saya bini kena tu. Saya tahu rakyat orang pendosa. Dan saya sebab gua berbalik sini dah semua dari kita yang benar. Jadi seorang mulia yang sempurna. Itu adalah perkara pertama yang perlu kita fahami jika kita ingin pergi ke syurga. Pertama sekali dah mata Tuhan tidak seorang pun yang sempurna. Sesekans feris buaisin sesembahin si Allah. Dia akan untuk US seru akibatnya. Tai sin baik kita sin pada dosa dan dosa maut. Ia dua nabat kini suwal say suwade sin dosa dan dosa pada lais maut. An kau macam sih. Sila kan keren, baiklah, no, tapi tak terlalu baik. Jadi apa yang amai di kubur dan itu saja. Masalahnya dengan itu adalah kita semua mesti tinggal di suatu tempat selamanya. Dan setan yang diberbincangkan dalam Bible, pun hanya setiap penguburan dalam kubur. Sebab stain statement, kewabul kita sebagai seorang tasik. Ya sweet heart wahyu, anu our operations, and amount the direction lambat ke dalam tasik api. Tiada suatu yang kara, anda sudah doa bikin. Jangan semasa dari sebelah kerana selat seorang pendosa, HS jasi kenakan hukuman. Ini kabeh setor sedoleh semadi, Osena saya kira sih ke neraka dan tinggal di neraka selamanya. Itu berita buruk. So saya ingin pada surga, that is what means for me, so bahwa ada berita buruk. Berita buruknya adalah di hadapan Tuhan yang benar, satu-satunya yang sempurna. Tension alive and day. And rest of all happiness, with the wallet of the mind, sampai ke neraka. Entah apa, sekali kita berada di sana selamanya, tidak ada jalan keluar dari neraka. Jadi ada berita baik. Dua ayat based on the power to one still was in the ocean lahir, dia sila di bumi, yang saya cesin, namanya ada adalah Jesus. Jesus adalah anak Tuhan. And I'm serious at hand, ini adalah Alkitab main sini dipuas main sini kemet oleh rana dosa kita. Dalam kitab Roma, Alkitab mengharapkan Kristus mati kerana dosa kita. Dan ia sunis dan berakan Tuhan. Itu ada melaksanakan di sini, langsung berdosa dosanya. Dia tinggal ada apa-apa. Dan sepi dia datang sehingga dia sudah dapat berdosa dosa kita. Kalau kita adalah orang berdosa. Yesa Odin dia menjalani hidup yang sempurna. Dan dia dituduh salah meskipun dia tak bersalah. Hai pada salib bisa Alkitab berbain. Hingga berlaku hukum untuk yang bersalah. Alkitab menuraikan disebut untukku. Clearing gang sensetu. Dadis. Yosan ada salib 2000 suhun yang istri tahun dosa yang akan kita lakukan. Dan Bapa di surga meletakkan semua dosa kita pada anaknya. Ini ada salib. Ini sini uncik dosa dosen. Dia ino pengisit mati. Dan saya maukan dia mati. Yosan di rumah kami suruh bersih. Ini omrohnya center. Ia wajan tu saya. And the dowers and was in coaching this Sanjay's village. Or the man she might send, the body get back in over what lesson is hatching. The other hand of West Venus and there, and the service is in mind in Beardo Sen, a large night sent peace in Raka. And that's why there is some much about front, you guys are listening to Dosa at La Matian. Tapi Yesus Kristus Alkitab mengatakan mati untuk kita. Dia diupakan, dia bangkit lagi. Yes, jika Yesus bangkit lagi, dia membelas hada kehidupan abadi. Dia kirasin, arti darjah dia sedupnya pendengan sediksi. Dan apa sepatan Christmas,
Dan saya sumpah Christmas yang kami menerima hadiah dan aku bisa menerima hadiah. Dan saya katakan pen ini adalah hadiah untuk anda untuk Christmas. Terbaik saya berhanya seperti ini. Anda harus memberikan saya $5. Ia tersebut hadiah. Sebab sekarang saya sudah sampai channel. Saya buat sebuah nasib kuali suruh anda tahu jika anda mencuci kereta saya. Maka saya akan memberikan anda hadiah. Tapi yang boleh menerima dia dan saya kisahkan. Tapi kerjaan semasa orang berada sesuatu atas nama saya. Saya faham tak cuai sih jika anda tidak perlu membayar saya maya dan anda tidak perlu mencuci kereta. Tetapi jangan betul jika anda pergi ke gereja, that's a Bible sent. Perdisa sedap herda sini misal di front on. Siapa babi si lansia di. Anda tahu saya dah song kali berkata saya. Itu kami jari hari, benda baik sekali lagi. Era harus menyerah dia ada saya melawai saya sentuh sebagai balasan. Saya layak sih Alkitab follow oleh anugerah lah, kondisi selain cuma melalui front bukan dari diri sendiri. Dia layak hadir dari Tuhan. Kauai sorry sih banyak, sejauh sama ada orang sama mungkin. I have life of sin, so saya ingin pergi ke surga. Saya harus melakukan hal-hal tertentu. Saya harus meracun beberapa peraturan. Terus saya harus minumnya sebayar untuk dosa saya. Di keren, Alkitab mengatakan upah dosa esra semacin. Awas saya coba saya boleh sebayar dosa saya adalah dengan mati. Coba saya tulis saya ini ke Yesus mulai di sini. Terus saya boleh saya wanting Friday, saya ingin beri saya korban kita. Dan bersih menggabar kebur saya kembali kehidupan abadi untuk setiap salah dari kita. Sekarang inilah masalahnya. Hai kerancia tersedia tidak boleh mana yang milik anda. Ada kehidupan abadi tersedia untuk mereka yang menginginkannya. Tetapi itu tidak berat, itu milik musuh hanya kerana Yesus membayar untuknya. Adakah sepujakanan milik musuh lah dan nesanya bertanya. Ini itu segi rumah adanya. Cuma berkatakan sebagai sanggup mengakui yang satu, kalau saya adalah seorang pendosa. Dan saya berat sepias pembina pergi ke sendawan. Tidak ada serumah untuk anak ke syurga, bukan kerja anda, agama anda, keahlian gereja. Saya seorang baptis, tapi menjadi seorang baptis tinggal karena pernah membawa saya ke syurga. Oleh si was, kita was semalai sesuai di cara main untuk pergi ke syurga. Asram hanya jalan yang Tuhan sirikan. Dan mereka dikorakan memberimu kehidupan abadi. Dalam Yohanes 14:6, Yesus mengatakan ini. Adalah saya wadah sistem cobitan dan tinipen. Ya usian dia berkata mereka ada orang yang datang kepada Bapa, saya terbiar oleh saya. Udah ada seram saya, tiada gereja, tiada jumlah amal baik yang akan membawa kita ke syurga. Hati wais yang dapat sempurna misi di syurga oleh Yesus Kristus. Kira 2000 tahun yang lalu di Kalvari, dia membayar. Pasien Hans dan Andres itu, Mike Byerson, gitu sedih kau, Mohim, and Wes Tim. Soal yang keluar syurga lokal selama minta kepada saya, Yunus yang sedih minta saya untuk memberimu kehidupan abadi dan meletakkan kepercayaanmu kepada saya. Sejak sepanjang Yesus berkata uas yang aku berbah anak mohon ibn abadis dan bila anda demet, kau yakin bagi ke syurga. Ya, maka. Untuk meminta adalah Roma 11. Alkitab mengatakan, barang siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sesederhana itu. Is extra scam dengan warah saying sorry. Hai semini Yesus Kristus yang menjadi penyelamatmu. Yang letak jimamu, hai orang saya untuk membawamu ke surga. Tidak ada yang lain, tidak ada orang lain, bahkan tidak kamu sendiri. Yes, bete, sebuah presiden dan sonora. Sekerasim selalu Yesus mewasi itu kerana dia mencintai. Ibadah maik sendiri, ia puasa kagum diri. Alkitab bersedia selamat, saya pun binasa. Terus buat harus datang ke tobat. Istilah guru pegawai nerja. Warah ke surga. Ya Allah, dalam Yohanes 3:16, dan biasa sendok korpis dia. Pasti first ni anaknya si nunggal tentera istimewa. Bahawa si sebenarnya yang percaya kepada si nya akan binasa. Tetapi dalam biasa seruah sanjais. Oh, tapi bahawa berdeka saya setiap ia suka kepada saya. Bapa Tuhan mencintai saya. Dan berapa banyak Tuhan mencintai saya. Tour fans yang ingin studi es kemarin. Ia sama yang set di salib mati. Dia benar perlu terpicu, dia tidak perlu mati untuk saya. Dia ingin dia saya sekarang bersedekut, dia ingin mat kerana dosa. So saya enough refreshkan. Dia orang yang sebuah negas penghormat, dan itu saya adalah seorang pendosa. Saya tahu itu. Saya boleh segi pendekatan seperti yang kita dalam Alkitab. Upah dosa adalah maut. Tapi saya share umur sini dengan orang ini. Dan saya percis ada di Yesus hadiah. Jadi saya boleh susu dia jam saya boleh saya jam dua. Hai saya akan ingat orang di sini. Yang sendiri tuan jam. Iko hanya miskin dengan petani yang ada wajah Yesus. Dalam doa itu yang kemarin sesuatu seperti ini. Isinggas saya dah terfedi. Ada beberapa Netflix song. Biar buat si buat saya dengan orang di sana. Tolong store masyarakat saya. Beri buat saya keluar dari beri sin buat saya ke syurga. Baik dalam itu sesuatu dengan shape saya miskinian. Bosan seperti dalam ibarat yang stern. Mempercaya Kristus. Tidak ada orang lain selain Yesus Kristus. Jadi jika anda bersedia, berdoalah doa itu. Saya mau sudah setuju kasih walaupun berdoa. Ini berdoa doa yang bersama saya. Saya bawa istirahat di dalam hati anda.
Kenapa Anda tidak berdoa ini, Yesus yang terkasih? Jawaban ini adalah seorang pendosa. Ele sai ni fono di kemporisi neraka, tet saps cimbicina onda mei genuneng. Terus sobat singoi sing modon po sing kuwe sudah beti asing mati. Yes, mari dia kadia kehidupan abadi Anda, yang saya mempersi Anda. Saya gelar dari dia yang korang membawa sing di surga, erim sas in in yes, and from in tibai kencen. Amin. Kisino fraud, rawai sensi benar-benar bersih dalam hatimu. Itu berarti bahwa kamu hanya mempercayai Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang lain selain Yesus. Ami jainin tuen. Bagi kamu setiap poin, orang siapa berwarisnya wai, wai tin hadirin syadi fains, ina benda kamu setiki kehidupan yang kekal. Kesau mencian sekudah Kristus saja, kita semua punya kehidupan abadi. Wai syara si doa bila setiap orang menilai, saya berikan pergi ke neraka kerana saya mempunyai kehidupan abadi. Tapi asnanya mendara doa sinar wadah dalton seri sinfum pensan. Inaik dari sinar wadah syed, tapi jika saya sempurna syurban yang dewa sin, yang biapa dah syar sini, wahai semalik harapan sin wai, kelah dari saya bukan berdasarkan tindakan saya. Ewe si waten selu Allah berdasarkan Yesus Kristus dan kebenarannya, dan janjinya, yang dia mesti kia kuah percaya sepulku saya memberi semai, saya membawa kamu ke surga, saya akan memberi kamu kehidupan yang kekal. Itulah yang saya percaya. Ayah sengkait serobohan kuon sin baik. Ayah ke surga bukan karena saya seorang baptis. Ayah balik ke surga bukan karena saya tidur baik, yang mencoba baik kepada tetangga saya. Saya pergi ke surga karena saya sadar saya adalah seorang pendosa. I'm seven pints a day. And I say, my name is Jesus Christus, we want to command that share, when Father is in the current meeting. Ada bahas seorang yang berkulis kepada saya apa yang Al-Quran katakan tentang pergi ke surga. Jiran lagi asli seorang, oh ada pada yang ada hari ini. Terima kasih kerana menonton, semoga hari Anda baik.